pelan-pelan aja, Bang. Bapak tadi tembak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang, selamat sejahtera buat kita semua. Yang sosial, Bapak Safnur, yang terhormat Bapak Kapolsek Bintang Utara, Bapak Sofandi, yang terhormat Bapak Kasat Reskrim, Ibu dari DP3KB, yang terhormat rekan-rekan media sekalian. Alhamdulillah pada hari ini Rabu kita melaksanakan kegiatan konferensi pers pada tanggal 27 Juli di mana kita melakukan kegiatan rilis pengungkapan tindak pidana pencabulan atau lebih kita kenal dengan salah satu modus yaitu pedofilia, melakukan kegiatan cabul dengan cara mensodomi. Tindakan perbuatan cabul ini terhadap anak di bawah umur yang rata-rata usianya 11 sampai dengan 14 tahun. Sekitaran 11 sampai 14 tahun. Dilakukan oleh pelaku terhadap 6 orang anak di wilayah TKP Bintang Utara. Dan korban di sini saya sebutkan inisial mengingat yang bersangkutan pun anak. Ada perlakuan khusus terhadap beliau-beliau ini sebagai korban. Terhadap yang bersangkutan sebagai korban. Sebagai merek dan motif, satu helai baju kemeja, satu helai celana dalam, 7 helai celana pendek berbagai merek dan motif, dengan satu helai celana panjang. Ini merupakan pakaian yang digunakan pada korban ataupun anak saat kejadian perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku. Modusnya tadi sudah disampaikan, membujuk para anak korban ke tempat kos untuk mengantar barang dagangan setelah di dalam rumah, mengunci pintu dan menyuruh korban untuk menonton film dewasa. Selanjutnya tersangka mengancam dan memaksa para korban untuk membuka baju. Itu saya akhiri dulu. Sampai ini kita buka beberapa. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Mungkin dari tersangka, apakah tersangka gimana? Berkaitan dengan kasus ini adalah kasus luar biasa, kasus terbesar pada tahun 2022 yang kami tangani, di mana kami menangani juga bersama-sama dengan DP3KB tentang perlindungan anak. Nah, kasus ini terdapat 6 orang anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual, pencabulan, yakni sodomi. Nah, untuk penanganan kasus ini, kami tidak sendirian, kami bekerja sama dengan DP3KB dan pasti akan melibatkan psikolog. Dikarenakan akibat tidak hanya fisik, tetapi juga psikologis dan mental anak-anak tersebut sudah terkena. Terutama ada satu korban yang memang sudah beberapa kali, lebih banyak daripada yang lain, itu menjadi perhatian utama kami. Nah, untuk trauma healing ini kami bekerja sama dengan DP3KB melalui konseling psikolog sehingga nanti trauma healingnya akan diberikan oleh psikolog tersebut. Nah, berapa lama itu akan tergantung terhadap seberapa besar akibat fisik dan mental yang terdampak kepada korban tersebut. Saat saya dengan Ibu Roro Novi. Bu, saat ini kondisi psikologi para korban gimana, Bu, gambarannya, Bu? Mereka ini masih anak-anak ya. Jadi usia mereka sekitar berapa, Bu? Usia 13. Maksimal 13. Anak yang menjadi korban ini maksimal usianya 13. Nah, untuk kondisinya saat ini gimana, Bu, psikologinya? Kondisi saat ini mereka sebenarnya pada dasarnya tidak mengerti apa yang terjadi terhadap mereka. Mereka belum paham bahwa apa yang menimpa kepada mereka adalah sebuah penyimpangan seksual dan mereka menjadi korban dari kejahatan seksual. Nah, untuk itulah trauma healing ini diperlukan agar
mereka menjadi tersadar dan mengetahui bahwa apa yang sudah dilakukan terhadap mereka adalah sesuatu hal yang salah dan tidak perlu lagi diulang lagi apabila nanti dewasa, itu menjadi penyimpangan seksual ya terhadap anak. Bu, ada pesan sedikit. Puskesmas. Oke, lama kerja di puskesmas? Agak lama juga Pak, ada berulang-ulang 13 tahun. 13 tahun, memang kerja di situ yang paling lama lah ya. Iya Pak. Nah, terus di pasar ini udah berapa lama? Baru Pak, baru mau bulan lebaran, mulai bulan puasa. Nah, terus ketemu orang-orang tua itu anaknya main sekarang kamu giniin, gimana tuh rasanya? Nah, ada orang tuanya awalnya kan kerja sama aku ngopek-ngopek bawang. Nah, terus sekalian aku amanahkan untuk menjualkan barang-barang aku. Tapi sekalian juga dimanfaatkan anak-anaknya, enggak boleh gitu ya. Iya. Ya. Bentar ya. Hah? Ada bentak-bentak kan? Iya. Bentak-bentak itu apa namanya? Maksa enggak? Enggak, Pak. Hah? Itu di waktu suruh nenek itu sering masuk, dia tuh kayaknya bau katanya. Nenek punya kos itu. Jadi enggak masa melakukannya, enggak ada maksa. Itu anak-anak loh. Iya. Gimana sih? Diam, saya suruh diam tuh. Ada suruh kadang mempaksa juga diam. Ya, atau paksa sih. Terus dikunci ya rumahnya ya supaya nggak kabur gitu ya? Iya, karena dia sering merokok-rokok juga, itu yang kunci takutnya aku disuruhnya bilangnya pelan ngajak-ngajak merokok. Siapa? Takut disangka aja-aja? Lakukan itu terhadap anak-anak karena sudah lama tidak keberumahan badan anak-anak aku hilang karena hilang ya? Iya.